Pemain hoki wanita negara Nuraini Abdul Rashid sedia galas cabaran trofi juara-juara Asia Wanita yang berlangsung di Korea Selatan bermula 31 Mac 2021. Dia turut mengakui kepada wartawan Shakira Zulkifli bahawa ia satu tugas besar ketika skuad negara masih belum menerima pengganti Dharma Raj Abdullah selaku ketua jurulatih. Biarpun berdepan kesuntukan masa dalam mempersiapkan pasukan ke Korea Selatan Mac depan, Nuraini masih optimis skuad hoki wanita negara mampu membawa cabaran tersebut. Pemain berpengalaman selama 13 tahun dalam sukan itu dipanggil menyertai latihan di bawah skuad kendalian Lailin Abu Hassan bersama 5 lagi pemain kebangsaan lain seperti Raja Nosharina Raja Shahbudin dan Wan Nur Faiza Mat Sayuti. Okay, untuk kejohanan Asian Champions Trophy, orang kata kejutan lah. Pada saya kejutan sebab tiba-tiba AHF dah keluarkan tarikh and then dia beritahu bulan 3. So dalam masa 6 bulan, kita kena prepare team. Nak target juara tu tak mustahil, tapi untuk dengan tim yang muda ni kita perlahan-lahan lah untuk dapatkan something yang diorang dapat pengalaman untuk international lah. Hopefully berjalan dengan baik lah untuk ke ACT. Dalam pada itu, Nuraini akan memperkuatkan pasukan Pahang di Piala Razak 2020, mahu membimbing barisan pemain muda yang bakal menghadapi Sukma Johor tahun depan untuk melahirkan lebih ramai pelapis di masa akan datang. Untuk tahun ini adalah game pertama selepas kebanyakan pemain berehat selepas PKP lah. So saya rasa pastinya setiap tim akan bagi yang terbaik dan menunjukkan prestasi yang terbaik. So untuk Pahang, kami cuba untuk bermain dengan baik dan cuba untuk capai satu, orang kata satu tempat yang baiklah supaya mungkin kita dapat, orang kata menjelmakan potensi muda yang daripada bakat-bakat adik-adik ni supaya diorang berani untuk ke depan. So kita lebih kepada untuk menyokonglah diorang.